Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sobat tani. Jumpa lagi dengan Mamang Kuraya. Yuk, kita di sini masih di lahan pesawahan yang saat ini masih mulai tanam, musim tanam. Ini sawah yang berkelok-kelok pematangnya atau galengnya. Gunung-gunung jadi sawah. Inilah. Ini di sini nama desanya Desa Gunung Sadar. Sesuai dengan namanya, dia sawahnya aja di pegunungan. Memang petaninya cukup kreatif, jadi gunung-gunung jadi sawah. Dengan sawah yang berada di pegunungan ini terlihat indah. Dengan garengan yang melingkar menjadi teras sabuk, inilah jadi sawah yang bisa dimanfaatkan hasilnya. Inilah bajak alat untuk menggarap sawah. Dan inilah pesawahan di daerah sini, kelihatan indah kayak tangga berundak. Dengan debit air yang cukup memadai, jernih dan cukup deras. Inilah pesawahan yang di aliran bantaran sungai Payas dan dikelilingi oleh pemandang-pemandang yang indah, cukup menakjubkan. Di sini mulai penggarapan dan mulai tanam. Para petaninya masih garap. Cuaca langit yang sangat gelap karena akan turun hujan, tapi para petani tetap semangat, tidak mengurangi kesemangatannya. Semuanya berundak bagaikan tanggar rumah.